Setelah 18 tahun berpisah dengan TNI untuk pertama kalinya, upacara peringatan HUT Bhayangkara dimeriahkan dengan parade defile pasukan. Dan secara diam-diam, Kapolda Bali juga melombakan parade defile ini. Ada yang berbeda dengan apel HUT Bhayangkara yang ke-71 di lapangan Niti Mandala Renon Senin pagi. Setelah 18 tahun pasca pisah dengan TNI, untuk pertama kalinya Polda Bali unjuk kekuatannya dengan menampilkan defile pasukan. Ribuan personil Polri dari sejumlah kesatuan di Polda Bali saling pamer kemampuannya dalam baris berbaris. Tidak hanya pasukan bersenjata, petugas kepolisian tidak bersenjata, seperti satuan reskrim maupun narkoba, Babinkamtibmas juga berpartisipasi dalam parade defile ini. Yang tak kalah istimewanya adalah secara diam-diam, Kapolda Bali melombakan parade defile pasukan. Untuk pelaksanaan defile ini, jadi di Bali ini mulai dari TNI dan Polri, berbeda kesatuan yang dulunya angkatan bersenjata, sudah 18 tahun Polri ini tidak melaksanakan defile atau belajar berbaris. Menurut saya ini adalah nilai-nilai yang baik untuk kita ajarkan dan kita lihat bersama bahwa masing-masing kesatuan, masing-masing satuan kerja sudah memberikan pengabdiannya yang terbaik dan juga pelaksanaan daripada defile di samping parade tadi. Tidak hanya dari kepolisian, parade defile juga diikuti oleh sejumlah kesatuan dari TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Termasuk parade kendaraan mobil tua dan komunitas motor besar. Sementara di usianya yang ke-71, Polri akan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional dan terorisme. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.